teman-teman Iris, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Iris mau nginep di Sofitel. Di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali. Sofitel sendiri lokasinya di Nusa Dua. Dia ada di ITDC, di kawasan pariwisatanya Nusa Dua. Jadi di kawasan itu banyak hotel bintang 5 ya. Contohnya tuh ada Marriott, terus ada Kayu Manis Villa, ada Grand Hyatt, dan juga ada Westin Nusa Dua Hotel, dan masih banyak lagi ya teman-teman Iris. Di sini juga ada kawasan perbelanjaan gitu ya, kayak Sogo, terus juga banyak restoran-restoran juga. Jadi kalian juga nggak harus keluar kawasan ini kalau misalkan mau cari makan. Oke, kita lanjut. Kita mau siap-siap check-in dulu ya. Ikutin terus ya. Teman-teman Iris, sekarang kita sudah sampai di Sofitel Hotels and Resort. Ini gate-nya ya. Jadi kayaknya ini ada beberapa hotel di sini, ada Club Med, ada Manara Beach House sama Sofitel. Nah, kita masuk sini. Kita mau check-in dulu. Ikutin terus ya, Iris. Ikutin terus ya gitu. Terus ya. Ini dia lobbynya. Kita mau check-in dulu. Nah, nanti kita akan tunjukin tour Sofitel sama kalian semua ya. Oke, Risa. Oke. Sudah sampai.
teman-teman Ali. Karena agak lumayan rame, jadi kita antri dulu dan jaga jarak ya, kayak gini, oke? Kita masuk pintu. Dua-duanya? Gece dulu, sorry, kita mau rekam dulu. Ini gak sih rekam dulu apa ya? Aku tanya dulu ya. Oh bukan, ini kayaknya infusion water. Boleh. Kita mau welcome drink dulu. Sini aja. Bunda mau pilih belas kencur. Ada mau apa? So di masa pandemi ini ternyata nggak semua kamar dibuka ya teman-teman. Jadi cuma setengah aja. Jadi kurang lebih dari 400 kamar, cuma 200 kamar yang di open. Tapi hari ini cukup rame. Kita tetap pakai masker ya. Ini pineapple juice, ini beras kencur. You wanna try? Iya, yeah, try. Jatuh, nanti jatuh. Coba dulu. Ada di kamar 2312, jadi di building 2. Saat ini sekarang posisinya lagi di building 1. Untuk ke building 2 agak jauh. Kita cari yuk, gue juga gak tahu apa. Let's go. Nah ini kita posisinya di bawah 2302 ke atas, oke. Oh iya. Biar kita lihat dia potong. Teman-teman Iris, ini nomor kamarnya nomor berapa ini? 2, 3, 1, 2. Ini huruf? B. Good job, so kita baru ketemu kamarnya. Silahkan masuk, selamat datang. Oh, bisa ya?
Hai teman-teman Iris, selamat datang di Sofitel. Ini kita stay di tipe kamar yang luxury room. Kalau nggak salah standarnya di Sofitel. Terus kalau pertama kali masuk itu ada kayak lemari, tapi lemarinya juga bisa kayak digeser seperti ini, slide. Jadi sebelah sini itu adalah tempat bagasi, laundry sebelah macam, terus mirror. Dan di sebelah sini ini ada deposit box, ada ini, nih ya, yang selalu Bunda suka dari hotel adalah dia udah siapin setrikaan, karena Bunda gak suka baju khusus, udah setrikaan. Dan yang paling gak pelit itu adalah bantalnya dong, dia kasih 2 buah additional bantal. Oke, keren sih, keren. Oke, kita lanjut, Bunda mau liatin kamarnya. Nah, untuk luas kamarnya sendiri ini sekitar 48 square meter, jadi cukup besar. Ini termasuk balkon dan termasuk juga bathroom. Nah, di sini ada sofa. Cukup luas juga. Terus ini comfy sini standar. Ini ada ada jemuran. Tinggi dan ada kaca kayak gini, jadi aman. Tapi diliatin ya, kenapa? Karena ini yang aku masih khawatir kalau kita bawa anak kecil. Takutnya kalau misalkan dia naik ke sini, itu jangkauan ke sini itu cukup dekat. Jadi tetap harus diawasi kalau anak kalian, terutama Iris yang umur 4 tahun, kalau mau naik kursi ini ya. Aku mau tunjukin bedroomnya sekalian, terus dong. Sendiri cukup mewah ya teman-teman Iris. Ini ada desktop, terus nggak usah khawatir, ini ada fitur untuk slide. Kalau misalkan kalian mau mengganti desktop, bisa tutup atau bisa buka. Tapi untuk toilet sendiri juga aman, nggak perlu untuk ini karena ini ada pintu sebelah sini untuk toiletnya. Dan ada telepon, lengkap. Untuk showernya itu ada di seberang sebelah sana. Nah ini untuk showernya, ini juga bisa kayak gini. Dan ini ada shower bawah, ada shower atas. Ini handuknya ada sampo, ada sabun. Terus
ada dua di bawah. Ini terus mineral water ada dua. Meskipun kamar sudah diinspeksi sama hotel, tapi Bunda tetap bawa ini. Jadi Bunda akan diinspeksi semua bakal-bakal di sini, teman-teman. Gak apa-apa ya, gak ada salah-salahnya. Kita jaga diri ya. Karena saat kondisi kayak gini, semprot-semprot semuanya. Agak lebay ya, tapi gak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kita harus tetap jaga diri ya. Walaupun kita nginep di hotel. Sekian dulu ya rumahnya. Sekarang kita mau apa? Kurang benar, kita mau keliling-keliling hotel. Tapi Bunda akan menunjukkan ke teman-teman Iris dan kita di hotel. Siap. Siap.